Gua bisa balik lagi di videonya Anggap Anda. Gua baru kedatangan paket jauh-jauh dari Indonesia. Ada dua paket. Video sekarang mau unboxing paket ini isinya apa aja. Yuk, unbox. Ya, paket yang pertama adalah, wah, keren nih. Banyak banget. Paket yang pertama dari Anduts Fingerboard. Makasih buat Om Odang. Udah dikirimin paket banyak banget. Apa nih? Oh, ada stickers. Stikernya ada banyak nih. Wah, makasih banget Om Odang. Stiker. Ada tools. Toolsnya warna hitam lagi. Jarang-jarang nih, keren. Wah, dikasih tuning juga. Kasih tuning, spacer, wah, bushing lagi, wah, thank you banget Om Odang. Dan tape, wah, keren nih, Anduts tape. Ini ada kelihatan nggak nih? Ada ininya nih, ada di engrave nih, ada tulisan Andutsnya kecil di sini nih. Nggak kelihatan kayaknya, tapi di engrave nih, keren banget. Sama deck dari Anduts 2. Wah, keren sih. Cagingnya keren. Gua belum pernah punya Anduts nih. Baru sekarang ini punya Anduts karena nggak sempat beli langsung. Terus kemarin gua order sama Pak Wadang Anduts Fingerboard. Jauh lebih banyak daripada ekspektasi nih. Tapi sebelum gue buka, sekalian yang satu dulu deh dibuka nih, paket satu lagi. Jadi ini Anduts, gue ada deck dikirimin tuh ada dua, ada foam tape 2 sama tuning sets sama bushing dan spacer dan banyak stiker. Kita buka dulu sebentar nih ya. Yang kedua apa nih, warna hitam. Ini juga gue order ya. Jadi yang kedua adalah orderan gue juga. Wah, rapih, bagus. Bagus, yang ini packagingnya harus rapet karena ini adalah obstacle biar nggak rusak. Jadi bubble wrap ini sangat sangat tersusun dengan rapi sampai ke Arab Saudi dengan aman, tidak rusak. Adalah dua buah parking block dari Shop Teco. Ini Shop Teco parking block. Cakep banget. Cakep, uy. Akhirnya punya parking block. Setelah parking block gua sebelumnya patah. Ini bagus sih. Beratnya enak juga. Kayaknya enggak goyang-goyang. Masih goyang. Sama apa nih dikasih? Apa nih Mam Pak Reja nih? Kok ada beginian? Wah, produk terbarunya Shop Teco. Dikasih paracord nih. Paracord tali buat papan. Sama stiker-stiker dari Shop Teco. Wah, thank you banget Pak Reza. Ini dibuka pertama nih. Fingerboard holders 100% Indonesia. Don't forget to pray before sliding and grading. Nah, bener nih Pak Reza, jangan lupa doa dulu. Paling utama. Wah, keren-keren. Keren-keren, produk dari Indonesia sekarang.
By the way, Pak Reza ini memang baik banget nih Pak Reza nih. Waktu itu gue ketemu pertama kali di kampung fingerboard, gue dikasih barrier. Nih, dikasih, nggak beli, dikasih. Makanya itu baru pertama kali ketemu. Makanya ini support gue beli parking block dari Pak Reza, dari Septacle. Ada stiker lagi. Ini paracord. Paracordnya, jadi fungsinya buat nyangkutin papan nih kayak gini. Kalau misalkan kalian mau papannya digantung biar nggak hilang gitu, pakai beginian. Oke sih, variatif. Cuma hati-hati ya. Kalau dari gue sih hati-hati kalau misalkan mau gantung papan kayak gini, diperhatikan biar nggak hilang gitu. Tapi praktis sih. Kalau misalkan cuman buat kalian tahu gitu, lagi main di mana, lagi meet up, lagi di park atau apa, lagi di Pamulang misalkan, atau di mana, di toko yang ada parknya, cuman lagi malas-malas megang, digantung kayak gini, dicantel di celana, oke sih. Tapi kalau misalkan naik motor atau naik kendaraan umum, hati-hati sih, saran gue, mendingan di tas gitu. Cuman ini berguna juga, bukan yang nggak berguna, ini berguna, berguna banget. Sekarang gue mau buka dan mau sebuah setup sebenarnya Anduts, sekalian gue cobain pakai, tapi gue jadi ragu mau pakai yang mana karena sayang grafiknya. Gue suka banget yang ini sih, yang tulisan Anduts itu. Pak Odang bikin gue dilema nih, Pak Odang nih. Cakep banget, pakai busa gini, jadi bisa dilihat depan belakang, nggak harus dibuka. Ada top grafiknya Anduts, belakangnya juga grafik, kayaknya real wear ya Anduts nih. Kayaknya sih kalau lihat dari Instagramnya Pak Odang, kalau ngerjain papan tuh kayaknya real wear ini. Jadi yang kalau di slide-slide itu jadi kayak skate asli gitu. Kita lihat shape-nya. Ukurannya berapa nih ya? Coba diukur sama tabek. Lebih panjang dari atabek sedikit. Lebarnya sih sama ya. Berarti kayaknya nih 33 ya. Pak Odang ya kayaknya lebarnya nih, size-nya nggak terlalu jauh beda sama tabex yang lagi gue pakai, jadi kayaknya bakalan langsung klop nih. Tapi untuk size detailnya mungkin bisa dicek di profilnya Anduts di Instagram gitu, lebih detail size-nya. Tapi kalau gue lihat sih dari finishing pengerjaannya rapih banget sih, furnisnya juga nggak terlalu tebel, jadi nggak terlalu mengkilat, tapi pas gitu. Shape-nya, papannya nggak melintir. Dan gue suka sih play kayak gini nih, satu garis doang hitam, minimalis di tengah-tengah. Play yang kayak gini, jadi satu aja gitu yang beda, jadi kelihatannya minimalis, rapi. Kayaknya gue mau pakai yang itu deh, yang tulisan Anduts. Yang ini disimpan untuk dijadikan koleksi. Ada tulisan Made with Love. Pak Odang memang jawara lah kalau soal love-lovean sama perhatian ke skena. Mantap. By the way, suara gue mungkin gak enak karena lagi agak bindeng. Nah, sekarang langsung setup yang ini, yang gue sangat suka sekali grafiknya Anduts. Walaupun begitu doang, Anduts, tapi keren. Model-model tipografi dan minimalis. Oh, ini juga sama, tapi play yang di tengahnya warnanya bukan hitam ya,
tapi coklat. Oke, mau gue setup dengan mengganti, pindahin dari setup BW Ramon Angelo gue ke sini. Di fast forward ya guys videonya. Lobang-lobangnya juga pas nih ya. Gua nggak ada kesulitan sama sekali masang trak. Lobangnya lurus, traksnya langsung kepasang dengan gampang. Ini traks yang gua pakai adalah Fokker Traks undead dengan wheels off wheels. Jadi ini sebenarnya setup outdoor gua. Jadi mungkin kemungkinan besar ini akan gua pakai di outdoor juga. Enak, beratnya juga belum pakai foam tip. Cakep. Kita pasang foam tipnya Andutz yang ada tulisan-tulisannya Andutz ya. Udah selesai di setup, mari kita coba. Enak banget. Wah, enak, enak guys. Karena dia wheelbase-nya lebih panjang ya dari Atabek. Mungkin gue perlu penyesuaian. Karena gue biasa pakai Atabek yang wheelbase-nya pendek. Cuman panjang boardnya paling cuma beda setengah mili, jadi penyesuaiannya nggak terlalu lama. Perbedaan mendasarnya sih antara deck setup yang biasa gue pakai Atabek dengan Andutz itu ya wheelbase, tapi overall enak banget sih ngepopnya kapannya, serius enak banget. Wah, keren banget Pak Odang, papannya keren banget. Sekarang cobain dengan obstacle dari Septacle. Kayaknya goyang ya, jadi kayaknya mendingan kalau kalian punya stopper, dipakein stopper biar dia nggak terlalu goyang. Kayak misalkan kayak ini gue pakein sisa pasang foam tape yang tadi, cuman biar nggak goyang aja. Dan kayaknya ya lebih baik sih stop. Ya, jadi sampai di sini aja video unboxing gua produk-produk dari Andutz Fingerboard dan dari Septacle. Gua order ya, jadi bukan sponsor. Memang pas lagi sampai diberikan beberapa bonus dari Om Odang dan Om Reza. Makasih banget buat Andutz Fingerboard dan Septacle Fingerboard udah ngirimin ini ke gua, paket pesanan gua sampai dengan selamat di Arab Saudi. Jadi kalau untuk harga Andutz Fingerboard ini, gue lupa
harganya berapa? Aduh, sorry banget Pak Odang, bisa dicek di Instagramnya. Tapi kalau nggak salah satu papannya ini 200 ribu ya. Tapi sepertinya kalau lo mesen, lo akan dapat foam tip dan banyak stickers 200 ribu. Jadi kalau salah, sorry banget kalau misalkan harganya salah. Karena gue transfernya 200 ribu ke Pak Odang sama ongkir, mungkin free ongkir atau gimana. Dan untuk parking blocknya dari Septacle ini harganya satunya 80 ribu. Jadi silakan dipesen aja. Gue sih tujuannya main beli parking block karena gue pengen main Slappy. Karena gue juga parking block gue seperti yang gue bilang, gue bikin sendiri rusak, jadi gue beli dua untuk main-main Slappy. Jadi sekali lagi makasih banyak buat Anduts Fingerboard dan Septacle Fingerboard. Buat kalian yang udah nonton, jangan lupa terus support produk-produk lokal, produk-produk dalam negeri, karena bagus-bagus banget. Ini parking blocknya kualitasnya bagus, rapih gitu. Memang karena agak enteng, jadi cuma tambahan dari gua adalah kalian tambahin stopper atau bekas foam tape atau pakai double tape biar nggak goyang-goyang. Kecuali kalau kalian nggak main Slappy, kalau main cuma pop. Di pop terus ngetrik gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kayak gue mainnya Slappy, mainnya harus ditabrak-tabrak ini gitu, itu harus ditahan karena kan ini nggak pakai stop, kalau ditabrak jalan dia. Jangan lupa di like, subscribe, di share. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di komen, akan gue jawab. Follow IG gue pribadi anggapanda.fb dan Instagramnya papanjari official. Sampai jumpa lagi di video berikutnya guys, ciao.